Tiga. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah mendapatkan apa yang saya inginkan ya. Ini salah satu ular yang saya incar-incar, bukan karena jenisnya tapi karena ukurannya teman-teman. Jadi saya pesan sama teman-teman saya untuk ukuran jenis ular ini, yang memang ini sebetulnya saya butuhkan untuk pakan teman-teman. Nah, kebetulan ya, ini kita mendapatkan ular baby, ular segitiga merah. Jadi si ular segitiga merah ini merupakan ular semi akuatik ya teman-teman, yang tidak berbisa. Nah, untuk apa sih ular ini? Untuk pakan ular apa? Nah, ularnya adalah ular yang sangat istimewa teman-teman, yang sangat luar biasa keren. Dimana di video sebelumnya saya sempat membahas tentang ular Bungarus flaviceps. Nah, kalau yang ini adalah anaknya teman-teman, karena baru netes dari telurnya gitu. Udah ada beberapa minggu lah, udah satu bulan lebih lah, bukan beberapa minggu lagi. Nah, sebelum kita nanti ngasih makan ularnya, kita coba cek dulu nih teman-teman ularnya. Wah, tuh karena dia susah untuk makan teman-teman ya. Untuk mencari ukuran ular di bawah ular ini tuh karena memang susah, jadi dia agak sedikit kurus tuh, lihat teman-teman. Ini hampir mirip ular cabai ya ukurannya. Ya, ini kan sebetulnya orang versi ular cabai juga sih menyebutnya, karena ukuran mungkin ukurannya yang belum besar serta merah dari kepala dan ekornya, sehingga dia disebut ular cabai juga. Padahal ini bukan ular cabai teman-teman, melainkan ini ular Bungarus flaviceps, cuma dia ini baby. Dari mana kita bisa melihat ini Bungarus? Lihat aja dari sisik tunggal dorsal yang ada di atas punggungnya ini. Nah, ini ya. Tuh, dia ini lemes banget karena dia belum makan teman-teman. Tuh. Coba saya pegang nih ya. Tuh, dia lemes banget karena dia belum makan teman-teman. Tuh, dia ukurannya ya ini mungkin ada berapa ya, 30 sentian lah ya. 30 senti tuh, 25 senti mungkin. Jadi ini ular-ular Bungarus flaviceps yang sangat berbahaya, makanya ini tidak boleh ditiru ya. Walaupun kecil tapi sangat-sangat mematikan dan berbahaya. Yang menurut saya, versi saya pribadi, ular ini lebih keren daripada King Cobra sekalipun teman-teman, karena dari corak serta apa namanya, makannya juga hampir sama dengan King Cobra, tapi dia memiliki corak yang sangat-sangat luar biasa teman-teman ya. Ini dia kayaknya mau shading nih, kelihatan dari warna kepalanya yang sudah sedikit agak pucat ya. Tuh, jadi kalau masih baby teman-teman, si Bungarus flaviceps itu ternyata ada garis putih di pinggir badannya ini nih. Nah, itu ular ini dikategorikan ular yang sangat berbisa dan berbahaya karena ular ini dari keluarga elapidae teman-teman, dimana ular elapid itu biasanya memiliki bisa neurotoksin ya. Jadi ini sangat berbahaya, tindakan bodoh ini ya, tidak untuk ditiru. ini ularnya lemes teman-teman karena dia belum makan. Makanya kita nanti akan coba kasih makan si ular ini dengan ular yang tadi dikasih oleh teman saya nih. Nih, terima kasih buat Kang Suara ya yang sudah memberikan ularnya nih. Ini dari teman saya itu. Jadi coba kita buka dulu pakannya nih teman-teman. Berarti itu mah jenis ular air ya? Apa emang sukanya ular air atau gimana? Ya, karena kan si ular Bungarus flaviceps ini dia cenderung di habitat yang sangat lembab. Makanya ini saya simpan di tempat seperti ini pun karena dia memang butuh kelembaban yang tinggi gitu. Gak bisa dia di tempat yang panas. Tuh, kalau ini pakannya nih. Oh, ini Triangle Keelback ya. Kenapa disebut Triangle Keelback atau ular segitiga merah? Karena dia dari gigit ya, dari ini badannya lihat segitiga ya, ada merah, hitam dan warna hijau tua. Gak berpisah? Enggak berpisah ini kan ular semi akuatik tuh. Tapi dia ini agresif juga sebetulnya nih. Tuh. Suka kentut gitu ya? Iya. Ini kan bau ini juga. Tuh, bau. Ciri khas ular-ular yang semi akuatik seperti itu. Mutarasi. Terus dia cenderung gak mau diem tuh. Jadi untuk mencari ukuran ular sebesar ini tuh susah gitu. Untuk mencari ukuran ular kecil seperti ini tuh susah karena jarang kelihatan gitu teman-teman. Ini pun karena memang di air jadi kelihatan. Jadi kita mau ngasih makan si Bungarus flaviceps ini teman-teman. Oke, sekarang kita akan masukkan ke kandang ini dan kita nanti akan tunggu beberapa menit karena si ular Bungarus flaviceps ini masih pemalu teman-teman. Jadi gak bisa langsung kita melihat secara langsung untuk makan si ular Bungarus ini. Kita tutup dulu dan kita masukkan dulu nih. Sorry ya kawan, kamu jadi pakan ya. Dah. Nah teman-teman, udah menunggu beberapa menit, kita cek ularnya. Lihat teman-teman, dia sudah hampir setengahnya nih. Lihat tuh. Jadi biasanya ular-ular seperti ini tuh mengawali makanannya itu dari kepalanya dulu teman-teman. Mungkin karena memang dia ini gak butuh perlawanan yang cukup sengit dari si ular Triangle Keelback ini, jadi dia langsung memakannya teman-teman. Wow, gila coy. Dah, biarin, dia mah suka malu-malu. Nah teman-teman, jadi itu ularnya sedang makan karena memang takut stres ya. Biasanya ular-ular seperti ini kalau diganggu suka dimuntahin lagi. Jadi kita biarkan saja si ular ini makan teman-teman. Jadi ular Bungarus flaviceps ini memang sangat jarang sekali ditemukan, mengingat ular ini adalah salah satu ular endemik dari Pulau Sumatera teman-teman. Kalau di Pulau Jawa ular ini tidak ditemukan karena ular ini memang adanya hanya Bungarus candidus dan Bungarus fasciatus teman-teman. Ada juga sih yang ekornya merah dan kepalanya merah, tapi itu bukan Bungarus flaviceps, melainkan itu adalah ular cabe besar alias Calliophis bivirgata teman-teman. Yang sebetulnya videonya sudah saya tayangkan teman-teman ya. Si definisi dari si Calliophis bivirgata itu seperti apa? Jadi itu sudah saya jelaskan teman-teman. Nanti bisa dicek ya videonya sama teman-teman. Nah teman-teman, jadi kita nunggu dulu si ular ini beres makan. Sambil kita nungguin, kita cek induknya teman-teman, atau emaknya yang udah gede tuh. Kebetulan si ularnya belum saya cek udah beberapa hari. Yuk kita cek. Wah, udah bekol coy. Lihat teman-teman, ini indukannya nih teman-teman. Wah, ringas dia nih. Tuh, ini dia kayaknya mau shedding nih teman-teman. Lihat, melihat dari warna kulitnya, Ini sudah burik seperti ini teman-teman tuh. Tuh, wah. Itu warna abunya jadi mudar ya kalau udah gede. Heeh. Sisi yang ada di pinggirnya juga hilang. Tuh. Ini ular korosnya sengaja saya taruh di sini untuk pakan. Tapi karena dia nih lagi shedding, dia gak mau makan teman-teman. Tuh. Ini kita sebetulnya nanti ada harus ada proses operasi kameramen. Oh iya. Nih, cacing lihat parasit. Kita nanti harus ada proses ini. Tapi setelah shedding lah dia nanti. Mudah-mudahan kita bisa lah. Tuh dia udah beol dia tuh. Ini kotorannya nih teman-teman. Nih saya kandangnya belum beresin lagi dan lumut-lumutnya sudah pada mati. Jadi kita nanti akan ganti kandangnya ya teman-teman untuk si Bungarus flaviceps ini. Ini kotorannya tuh ini semua tuh. Kayaknya kuning. Kuning ini tulang semuanya kan, jadi hancur tulang-tulang ular. Jadi karena dia kanibal makan ular lain, ketika dibuang kotorannya, inilah teman-teman wujud daripada kotoran ular tuh. Warnanya warna kuning seperti ini. Ini melet-melet tuh. Jadi dia mau ganti kulit alias shading. Ntar kayaknya pas udah beres shading dia lebih cakep ya. Tuh. Mantap. Wow. Mungkin itu saja ya untuk video kali ini. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Mudah-mudahan cepat 1 juta subscriber ya. Nantikan video kami selanjutnya.